Syarat panggilan daripada David Teo. Dulu kita banyak buat projek dengan David Teo. Cerita kereta. Nanti official kita akan buat satu pelancaran. Okay? Thank you very much. So, I think 10 title dia jadi belakang tabi. So, tapi hari ini dia jadi depan. Bila bos nak naik kereta drift dengan saya lagi? Dapat parking ke ni? Biasalah, jalan tamu. Kalau tak langgar tu bukan Rudy lah nama dia. Lepas tu lama jugalah. Dah bertahun-tahun dah. Dulu tempat ni meriah weh. Sekarang dia orang banyak fokus dekat Paku Mall. And then kita tengok apa yang nak cerita hari ni kan. Kalau Shoaib boleh buat satu konten 30 minit beli racing suit, aku nak buat konten 30 minit meeting. Bintang dicipta bukan dilahirkan. So create. Yeah. Not born. Game mau besar dia kan? Saya besar. Dia jumpa uncle dia. Dia GoPro kan? Ha. Nanti I buat saya punya konten GoPro. Kita bertemu. Yang ni dua orang penting ni. Pertama ini ialah geng motor, geng tayar besar. Geng tayar besar. Yang ini channel gagak hitam. Bukan kita, geng takut bini bos. Kita sayang bini betul tak? Ya. Sayang ni ialah satu hingga ke hujung nyawa itu yang betul. Baru sayang tau. Jangan sayang tapi nanti malu 3 4 5 6 kan. Tak boleh lah. Tapi kita cerita balik hari ni. Okay. Kita sekarang ni YouTuber menjumpa YouTuber. Kita bukan jumpa pengarah film, bukan jumpa pengarah film drama. Kita hari ini jumpa YouTuber. Why kenapa jumpa YouTuber? Sebab ini Rudy dulu hebat dalam motor kereta reef. Dia pun kereta reef kan. Tapi sekarang kenapa dia orang suruh jadi Tauke? Tauke apa? Tauke YouTuber lah. Why? Because mereka sudah sedar diri bahawa kalau mengharap orang nak buat projek besar, nak terbit film lah, nak minta invest lah, last kali dia sponsor tayar, sponsor motor, last kali apa pun tak ada return. Habuk pun tak ada. So untuk nak mengkurangkan kekecewaan dia. Kekecewaan. Dia jadi main cast sekarang. Kita bagi dia tepukan. Kalau dulu orang selalu panggil Rudy Retis. Saya cakap saya sudah 10 tahun retis.
So sekarang saya tak nak jadi retis lagi. Saya buat YouTube, saya jadi artis terus. Ya, inilah hari ini saya jumpa dia. Saya coming soon, saya nak panggil dia jadi hero dalam saya punya terbitan YouTube drama, YouTube film. Sekarang bukanlah cinema film. Betul. YouTube film. Boleh bagi tahu dia orang ke bos? Nanti dia orang buat dulu. Karakter bagi dia tak takut competition ya. Sebab pakar setiap orang masing-masing sendiri kan. Betul. So asalnya ialah boleh menghiburkan penonton itu berjaya. Seperti orang banyak dulu saya buat film, banyak orang kata sebab kena mengikut apa kehendak penonton punya trend. Betul. So sekarang trend YouTuber lah. That's why yang orang suka. Dulu belakang tak habis sampai kena dia. Betul. Sekarang dia di depan. Ya. I dengan you pergi ke Alostar. Alostar. Bersama artis. Dia tak ambil dengan artis. Gambar ambil dengan you. Betul ke tidak? Tak betul. Ini cerita benar dia orang beritahu saya. Dulu. Yang ikut you punya. Dulu. Saya drift kan. Keluar. Itu temulak keluar. Bukan saya keluar. Sekarang saya bawa motor je. Bawa pelan sendiri keluar. Kita keluar. Temulak yang keluar itu ialah itulah film kongsi saya lah. Sampai Hong Kong kan. Itulah. Itu bukan Hong Kong sampai Taiwan. Ya, itu konten lah. Itu Taiwan punya YouTube untung tau. Juta million tau dia dapat tau. Kita punya konten tau. Betul-betul. Sebab dia keluar di Taiwan punya news. Dia orang ingat itu betul punya. Last kali dia meminta maaf dalam Taiwan. Kata ini sebenarnya dia bawa belum. Tapi ini adalah sejarah yang paling cemerlang dari segi belakang takbir. Tetapi hari ini dia di depan takbir. Betul. So kerjasama hari ini kita ada beberapa strategi yang kita tak boleh cerita di dalam kamera. Itu sebenarnya sekarang ialah rahsia antara rahsia. Betul. Kan? Betul, betul. Untuk masa depan kita. So hari ini setakat sini saja. Yang pasti rahsia punya tak boleh. Tak boleh. Yang pasti GTB MIG dah bergabung. Macam mana? Okey, saya tu. Yang cak. Ya. ICN. Yes. Okey. Ah, ini saya. Apa? Tengok drama saya. Motor saya bermunga. Tak takut bini lah. Siapa faham itu pantun? Tolong komen. Sendiri tahulah. Tak boleh huraikan sangat. Dalam pantun ada rahsia. Yeah. Alright. Ada rahsia ke tak? Ada. Kau buat hal lah. Pakai handphone saya lah. Mana boleh perjanjian satu sign? Iyalah. Ini macam takkan mana? Benda ni eh? Bukan sekarang konten ni hantar sini juga. Sama je. Sama je. Sama je bos. Okay, second cam. Kita sign. Alright. Okay, yang use sign sekali. Untuk alright. Bos dah sign, sekarang saya pula sign. Orang kata usaha sama mana boleh sebelah pihak. Ibarat bercinta bertepuk sebelah tangan. Dia kan cinta satu pihak. Yes. Saya sign lah. Okay. Nanti official kita akan buat satu pelancaran. Okay. Thank you very much. Saya punya orang kata cikgu dan mentor lah. Bapa angkat lah senang cerita. Dah dekat 10 tahun. Ni yang ramai yang tak tahu. Kita dulu ialah belakang tabir untuk filem-filem MIG. Seperti Kongsi. Yes. Seperti apa? Rongkai. X. Apa sahaja yang ada kereta lah. Almost lah. I think 10 title dia jadi belakang tabir. So, tapi hari ni dia jadi depan. Bila bos nak naik kereta drift dengan saya lagi? Sampai jantung mau keluar. Ingat lagi ya. Takut saya. Nanti kita keluar balik itu konten. Ada video kita saya balik. Dalam YouTube lah tu. Kita akan buat YouTube race, YouTube motor, YouTube sempit, YouTube rempit. Coming soon. Okay. Jom kita bagi bos bawa motor. Pandai. Cakap je. Fatin. Hah?
Ha? Bos nak bawa motor confident ke? Taklah, tak yakin lah dengan bos tu. Pernah tengok ke dia bawa motor? Dia bawa basikal tahu tak? Tidak. Ha? Tidak. Ha. Hai. Tengok tu, confident dah. Confident ke bos bawa motor? Ha? Sudah lebih kurang 30 tahun I think tak bawa motor lah. Boleh tak? Bukan ada duri. Tapi motor tetap individu. Macam duri di sebelah saya tetap ke depan tu sendiri. Mana boleh buat duri sebelah? Mana boleh buat sebelah? So hari ni konten kita dia special sikit. David Teo bawa motor. Boleh ke tidak? Sama tak macam Ali juga. Sama tak macam Datuk Ali bawa motor? Boleh kot. Boleh, saya confident dengan bos. Saya sebenarnya 30 tahun sudah tak pernah bawa motor. Boleh, bawa. Tapi bos nak bawa juga. Nak cuba challenge. Seram ni. Boleh ke? Tapi motor you ada insurance ke? Ada insurance, bos. Motor semua ada insurance. Don't worry. Don't worry, ya. Don't worry, motor ada insurance. Kawan kita lah. Macam kenal. Ada tiga nak bawa yang mana? Saya sebenarnya yang kecil yang ini lah. Saya tak berapa. Ini sama saya sebenarnya tak pernah bawa ni motor yang besar ni. Motor yang kenal. Ya. Mana kawan yang baru ni datang. Ini sama macam ada. Ini kecil boleh lah sebab saya dulu boleh lah pakai itu apa. Waisuku berada dalam senarai pemerhatian polis. Motosikal yang dikatakan dipanggil Waisuku. Okey, motor tu memang laju dah. Daripada kilang pun dah laju. Tetapi saya tak faham kenapa nak dipertingkatkan lagi kelajuannya. Mana ada stang kaki bos? Stang kaki di mana? Bos stang kaki. Dah terbukti dah. Maknanya dah 30 tahun dia tak bawa motor tu betul lah. Tahu bila ya stang kaki? Dia stang kaki tu kali tadi. Mana kaki yang terletak? Dia tekan saja tapi tak tahu lah. Sekarang kaki saya mana? Ini. Belakang lah. Ayuh, sisanya ini yang saya tak boleh bawa lah sebab dia dulu di sini, sekarang di sini. Tengok ni. Aduh. Tengok kat sini. Sini tak ada. Mana sini? Oh, sini. David lagi kelakar dari kau. Bawa medium aja dulu. Tak ada medium. Start dulu. Okey. Tekan. Tengok start di sini. Oh, kita lama tak start di motor kan. Oh, di sini mah. Bawa lah, ini sudah
Kunci. Ini memang ini memang kacau kan. Jadi tak pandai lah saya ni. Bukan jadi tak pandai, dia jadi dia start je nervous naik, semua sudah naik kan. Sebab sudah lama tak naik motor. Dia imaginasi dulu punya motor dengan sekarang motor sudah tak sama ah. Tapi kita punya momentum, kita punya cara nak break ke, nak kaki nak letak mana, tukar lain tempat, lepas itu kita crash pun sudah tukar. So saya sudah rasa confidence sudah sudah hilang. Tadi dekat dalam ada confidence. Saya mesti motan. Saya boleh bawa. Oh. Dia start je. Dia start pun tak tahu kat mana. Macam itulah. Macam itulah, sebab jangan tengok orang bawa motor ingat senang ke? Semua kena di-training, diajar dan dah melalui jatuh bangun sekali. Sama juga tengok berniaga. Jangan ingat orang berniaga besar-besar dia sudah senang kan? Dulu dia pun jatuh bangun. Itu sebab berniaga kena belajar dengan orang yang berjaya. Jangan kalau naik motor, belajar dengan orang yang bakar dalam motor. Jangan nak pandai-pandaikan diri sendiri cakap dulu sudah lepas lah, semua sudah berubah mah. Dulu buat film mah, sekarang jadi YouTuber. Betul tak? Itulah. Orang kata jangan bodoh sungguh. Tak salah bertanya. Ya, sekarang dulu jadi sibuk saya. Ya. Yes. Cikgu, saya pun tak tahu nak ajar saya macam mana naik motor. Then I start di belakang you, then I akan peruk dengan kuat. Nasib baik, kan perempuan tak apa. Alright, guys. Okay. Kalau korang suka nak tengok Boss David bawa motor, kita tengok video ni. Ramai orang subscribe dan like tak? Tengok satu hari nanti ya. Okay, so it's official. Kita sekarang bekerja sama dengan tempat saya bekerja dulu lah, Metro West. Dengan Boss David. Saya percaya Boss David ni sebab banyak artis yang naik sebelum ni pun, macam saya, G-Sam, Lisa Suryani, semua berasal daripada Metro West. Lama saya menginginkan position ni dan sekarang dia dah bagi offer kita. Okay, sekarang ni kita balik lah.